Ini khusus buat ibu-ibu, ini ada faedah. Jadi ada satu wanita salihah, itu anaknya semua baik. Anak yang laki ya soleh, yang perempuan salihah. Terus dikasyaf sama satu wanita lagi, orang salihah. Itu terjadi karena setiap habis sholat, ini wanita mendoakan anaknya. Saya sampai saya datang itu penasaran saya. Saya datang kepada beliau, saya tanya, baca doa apa dia habis sholat. Ini boleh khususan ibu-ibu ini, terutama ibu-ibu yang baru punya anak. Jadi tiap habis sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, habis baca-baca itu, diam sebentar. Ya Allah, jadikan akhlak anak saya seperti akhlaknya Rasulullah. Jadikan ilmu anak saya seperti ilmunya Rasulullah. Jadikan terus yang serba Rasulullah aja, sebetah-betahnya. Watak anak saya seperti watak Rasulullah. Kebaikan terus disebut serba Rasulullah. Itu membekas loh kependidikan itu. Ibu-ibu, ya bapak mau ikut boleh, tapi yang mujarab ini kalau yang doa ibu. Dan rutin mulai bayi, mulai anaknya kecil itu. Boleh ini buktikan, ini sahih. Saya enggak mau nyebut nama orangnya sebab beliau enggak mau disebut namanya. Mujarab itu. Buat para ibu tiap habis sholat doakan anak. Kan ibu hatinya ke anak beda kan. Wubir bil walidah li du'aha mujab. Mithlul khadir idha da'a ma yaruddu hijab. Kata Habib Saleh yang salawat tadi. Habib Saleh Dangkul bilang berbaktilah kepada ibu. Sebab doanya ibu tidak akan ditolak sekelas dengan doanya Nabi Khadir. Apalagi kalau tadi diamalkan. Enggak usah pakai bahasa Arab. Mau pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa. Yang penting sebut aja. Jadi kena anak saya akhlaknya seperti akhlak Rasulullah. Hatinya seperti hati Rasulullah. Ilmunya terus gitu. InsyaAllah membekas di terbiah anak-anak Anda. Fadhal. Allah.